teman-teman, hari ini kita akan bahas lagunya Choi Yuri, judulnya The Wish. Dan akhirnya teman-teman bisa cek bagian deskripsi, kita akan langsung bahas lagunya ya. Lagu sendiri itu main tangan nada D flat. Oke, saya akan coba mainkan dari bagian intonya, lalu akan saya breakdown ya. Ya, oke, dari mainin dulu, jadi mi, sol, re, fa, mi, si, do, si, do, mi, la, sol, fa, mi, do, fa, si, do, re, si, la, do, re, si, do, sol, fa, fa, la, do, si, gitu ya. Lalu masuk ke verse-nya, saya mainin dulu. Dua. Seperti itu ya. Oke, saya mulai dari chord-nya dulu. Jadi verse pertama, verse kedua kalau bisa sama chord-nya, jadi saya bahas dari yang pertama. Pam pam padam padam akad kunci padam 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 di flat manif padam padim padadadi flat padam pam padam pam pam padatadadi dam flat ya, saya bahas melodinya. Kedua. Gitu ya, lalu masuk ke chorus-nya ya, saya main dulu. Kayak gitu ya untuk chord-nya. Jadi G flat padam padam G flat minor pam pada da da di dam pada da da A flat pada di dam G flat lagi pam 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 pada dim pam pam pada da dam pam pam. Melodinya slow motion.
dulu dari intro kedua, jadi intronya itu agak panjang, saya main dulu. Gitu. Jadi sama seperti pertama, cuman agak sedikit beda. Saya breakdown. Mi, Do, Re, Mi, C dim, Re, Fa, Mi, Si, Do, Si, Do, Mi, La. Masih sama ya. Sa, Fa, Mi, Do, La, Si, Do, Re, Do, Si, Sol, Si, Do. La, si, do, si, do, sol, fa, mi. Ya. Nah, lalu dia ngulang lagi verse kedua. Dari verse kedua, lalu chorus lagi, itu sama persis. Jadi saya lewatin. Jadi saya ambil bagian terakhir dari chorus, lalu menuju ke bridge-nya ya. Jadi dari... Kayak gitu ya, jadi chordnya pada dadim pam pam pada dadadam pada dadam padam B flat minor pada dadada A flat padam B dadam dadim pam 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 pada didada. Oke, melodi ya. Seperti itu ya, lalu masuk ke outro-nya. Outro-nya terakhir seperti intro, jadi saya mainin. Itu ya, jadi Mi sama ya, so, do, mi, mi, re, fa, mi, si, do, mi, la, so, fa, mi, do, la, si, do, re, si, la, so, re, do, re, mi, la, si, do, re. Untuk bagian endingnya seperti itu. Oke, semoga teman-teman terbantu dari video ini. Dan jangan lupa untuk dukung dosen ini dengan cara klik like, comment, dan subscribe, dan klik tombol lonceng untuk menonton video terbaru dari saya. Dan juga teman-teman bisa dukung channel ini dengan cara klik link terakhir di bawah untuk support channel ini. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Terima kasih.